Santai Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama gua Mes Ghostcaster. Halo, apa kabar kalian semua guys? Oke, kali ini gua lagi ada di Jordan Toys Tangerang. Dan pada hari ini gua mau mengikuti Propeller Fun Race volume 3 yang diselenggarakan oleh Cuma Hobi ya di tiap bulannya guys. Wush, mantap. Lihat lagi dong. Tandemnya Ultraman nih. Wow, mobil baru ya. Diturunkan untuk bertandem dengan Ultraman. Di sini ada Master Klasik guys. Waduh, lagi ngumpul-ngumpul lagi nih om. Biasa, mau ngeliat lomba kalian. Oh, sekali lihat lomba ya. Kalian kita ngecekin lah. Masih ada nggak tuh bebek-bebek kan? Oh, inilah dia ketua panitia kita, Om Mister Handoko. Bagaimana tanggapannya? Yang semakin hari semakin kayaknya semakin meledak aja nih single staff. Puji Tuhan, ya, semakin lama para muncul baru nih single staff newbie-nya, mau yang lama yang baru. Event-eventnya ditunggu lagi untuk bulan depan. Mantap. Dan event kali ini khusus event hari ini dan bulan depan itu disponsori sama PC Project. Mantap. Pakai mau nge-break oil, mau nge-break mesin, pakai PC Project. Oke, Ultraman sekarang guys. Kita lihat. Tinggal sendiri. Let's go Ultraman. Let's go. Tinggal satu mobil sendiri. Terus. Ayo. Woi. Oke guys, jadi ini adalah mobil baru yang diturunkan oleh tim Besok Bubar ya, sama buatan MJD.id. Karena tiap race kayaknya dia harus terus bereksperimen. Waduh, kenapa nggak pakai melawan kodrat gitu, Cat? Bikinnya, Cat. Bikin mobil yang melawan kodrat gitu. Maksudnya yang FM dibalik gitu, ya? Ya super tuh mulu lah kita. Tuh, kita super tuh squad kayaknya nih. Gila guys, keren ya. Oke guys, jadi inilah dia babak kedua ya. Kita lagi pada setting dulu. Inilah kuponnya. Dan tadi BTO1 masih pegang dengan di sini. Semoga bisa bertahan sampai terakhir ya. Oke, jadi ini mobil barunya ya, tandem Ultraman masih fresh ya, masih prima banget. Keren. Dan ini Ultraman, mereka berjuang untuk mendapatkan kupon sampai babak penghabisan. Keren. Mantap. Oke, jalannya ini ya. Ready, action. Let's go! Oh, masih pertama kali. Hey!
Ya, gantian Sulai nurunin lah guys ya. Waduh, ceng banget mobil anjir. Oh, ayo. Ele. Oh, aduh. Gile. Lihat teman-teman yang masuk ke babak ketiga, belum ada yang lolos guys ke babak ketiga guys. Tiba-tiba kusut. Oke. Oke, Ultraman sudah jatuh, tinggal mobil Chandra. Ada dua sebuah satu lagi masih suto. Ayo sedikit lagi, Bos. One lap, come on. Come on. Aduh, ya Allah. Aduh, di babak kedua ini buruk banget guys ya penampilannya. Gila kusut, Bos. Lihat aja yuk. Sungguh-sungguh hancur babak belur kita di babak kedua ini guys. Oke. Oke, let's go, ayo pertama. Mobil kita pengen ngebut ini. Aduh, ayo dong masuk dong. Ayo dong. Yang terakhir guys. Mas, aduh. Oke, ini terakhir guys. Ternyata sudah selesai. Gimana Le? Sedih Le? Enggak lah. Hah? Cuman ya gimana ya? Lucu aja. Seru tapi lucu, tapi gila sendiri. Kenapa juga rasa ya? Iya, nano-nano jadi nano-nano ada. Nano ya. Anjir masuk final bos, guru gue gila. Tolong di luar track dulu, di luar track. Lantang pertama dan kedua gugur ya, kita cuma cari lantang terakhir. Oke, Jiran. Oke guys, masuk kita mobil. Masuk kita mobil. Jatuh. Masih lantang pertama. Masih ada Adrian sama guru-guru balik. Oh, yang terakhir. Oke, jadi inilah finalisnya guys dari Sabung Ayam. Satu lagi, muka lama yo. Hei, hei, ayo dong. Bestar, bestar. Inilah dia. Sampai ayam. Tolong ya teman-teman, kontinuitas diperhatikan. Kita lihat siapa kena. Ayo. Masih ada mobil. Masih ada mobil guys. Semprong depan. Semprong depan.
Jurata, jurata. Wih, juara satu. Kepro juara satu, sama lain juara dua. Oke, jadi inilah dia pemenangnya guys. Om Doko mana Om Doko? Ya. Oke, kita mau tanya-tanya dulu Om Doko nih. Jadi juara satunya saksi siapa nih Om Doko nih? Juara satu saksi Super 2. Super 2. Power Dash. Power Dash ya. Gearnya gear hitam kalau nggak salah. Gear hitam ya, oke. Juara dua sama, pakai Super 2 juga. Pakai Super 2 juga. Power Dash. Power Dash. Gear hitam. Juara tiga. Juara tiga. Super 2. Super 2. Power Dash. Gear hitam juga. Dan BTO. Sama Super 2. Gak ada pakai mesin. Wah, mesin kita mana coy? Yeay. Kayak bingung, gak pakai mesin BTO-nya. Mesinnya tadi kita disita coy, mesin BTO. Iya, iya, iya. Mantap lah, mantap kan. Super 2 ya, masih mantap nih yang dominasi. Wah, dapetnya HBTO nya HBTO 1 dan dia jadi juara satunya guys. Aduh, selamat buat gue star nih. Itu caranya main single star. Nazarnya akhirnya tercapai juga guys. Woi, bisa beli box dari juara satu. Kapten, box baru. Oke guys, jadi inilah dia sosok kapten kita semua ya. Kapten semua tim Tamiya Mini 4WD ya guys ya. Kapten Semprul ya. Orangnya sangat rendah hati banget. Dan gak pernah milih-milih lomba ya. Bahkan lomba fundraise kecil-kecilan kayak gini dia ikutin ya. Walaupun ya hadiahnya juga gak seberapa ya guys. Tapi beliau adalah orang yang sangat bisa dijadikan panutan kita semua guys. Dan untuk tim gue memang sayang banget ya untuk event kali ini tidak mendapatkan podium. Tapi kita juga masih punya harga diri dengan mendapatkan BTO guys ya, yang bikin timer di pertandingan tersebut scary scary delicious guys. Dan ini yang terakhir, tiba-tiba sang juara pada event kali ini Sembalap Semprul memberikan trofinya buat gue ya guys ya. Dengan tujuan katanya biar gue makin semangat buat ikut race-nya, lalu ketularan podium dan semangat bikin konten lagi guys ya. Wow, itu loh tandanya gue udah dianggap sebagai racer ya oleh mereka ya. Bukan hanya YouTuber yang numpang teriak-teriak doang ya di sepanjang race. Oke. Oke kalau gitu, gua Mes Ghostcaster. Sampai jumpa di Boxstart teman-teman.